Oke geng, kelas hari ini lambat dan kelas macam malas harap juga sama murid teman yang gelap-gelap yang lain. Balik-balik aku disambut oleh binatang yang bernama Johnny. Dia tak nak nyawa. Mari dia nyawa. I can't wait to see what illusion you've come up with for us. One of those romantic boy meets girl, boy loses girl stories? It's better than that. Okay gang, selamat malam. Aku dah sampai rumah. Aku minta wife aku untuk susun-susun buku-buku aku yang aku bakal buat rujukan untuk assignment visual disclosure tu. Hari ni aku memang tak buat vlog daripada pagi sampailah nak pergi kelas tadi. Aku hari ni nak bercerita pasal ni, buku. Hari Sabtu lepas kan aku pergi pesta buku Selangor kan dekat SCCC Mall. So ini adalah rentetan daripada apa benda yang aku buat dekat pesta buku Selangor tu, iaitu beli buku. Aku tunjukkan korang ni adalah antara buku-buku favorite aku, yang ada yang dah aku dah baca, ada yang aku belum baca dan ada yang aku baca berdasarkan review. Aku secara alamiahnya aku memang tak tertarik pun untuk membaca buku-buku yang serius lah. Buku pertama yang aku beli, which is aku tertarik, adalah buku ni. Siapa tak pernah baca tak tahu lah. Yang pasti wife aku memang tak baca buku-buku jenis-jenis ni. She's Rich Dad Poor Dad. Cerita pasal property investing, business making. Ini buku ni adalah awareness. Lepas tu yang kedua cash flow quadrant pun aku dah khatam. Yang ketiga adalah guide to investing. Tiga buku ni pun aku dah khatam. Yang mana tiga buku ni membawakan aku kepada buku-buku yang lain-lain. Ada banyak lagi buku yang aku tak share kat korang. Tapi basically buku-buku macam ini adalah rujukan aku untuk aku buat master. Buku yang menarik perhatian aku adalah buku ini. Buku ni nampak sama tadi roh mati. Buku ni telah diharamkan oleh KDN. Okey. Dah nampak eh? Okey, buku ni telah diharamkan oleh KDN atas sebab-sebab dia mempromosikan komunis itu sendiri. But siapa yang ambil buku ni dan menganggap buku ni bercerita pasal komunis saja, korang silap. Sebab kalau korang baca di bahagian belakang ni, ini adalah buku berkenaan apa yang komunis dah buat dan bakal buat, which is belakang ni ditulis berapa jumlah kematian akibat komunisme sejak diperkenalkan. Yang paling banyak adalah di China, iaitu 65 juta. Buku ni bukan cerita pasal komunis 100%. Ni adalah buku yang kedua yang aku rasa agak keci. Which is aku bini aku kena jaga kucing tu sebab dia tak boleh masuk rumah. Tak boleh masuk rumah dia kencing. Malam kat sini dah kena kencing lah. Ini adalah buku Mein Kampf. Bermaksud, ini bahasa Jerman eh, bermaksud perjuanganku. Ditulis oleh Adolf Hitler. Sangat legend, yang mana dibagi kepada askar-askar Nazi sewaktu Perang Dunia Kedua dahulu. Adalah tulisan Adolf Hitler sendiri yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Dia punya prakata buku ni ataupun pengenalan buku ni ditulis oleh Dayang Sifa. Dia menulis buku one of my favorite juga, which is ini, Filsuf Untuk Noob. Ini memang adalah core rujukan aku sebab apa benda yang berada dalam buku ni aku boleh relatekan basically dengan visual communication tu sendiri. Okay, ini adalah buku yang kedua aku baca untuk tulisan Zulfikri Zamir. Buku yang pertama dia bertajuk Sekolah Bukan Penjara, Universiti Bukan Kilang, terbitan Dubuk Press. Ini sangat menarik perhatian aku sebab dia mengkritik secara keras sistem pembelajaran dalam bahasa Inggeris ataupun dipanggil PPSMI. Aku dengan wife aku adalah batch yang pertama yang menggunakan bahasa Inggeris dalam pengajian Math, Science dan Matematik. Untuk assignment Profesor Ghazali dengan Cik Zul fokus pada penggunaan bahasa dalam sesuatu komunikasi visual tu sebagai pembentuk sebuah masyarakat Melayu Malaysia yang bersatu padu. Buku Mein Kampf dengan Manifesto Komunis
adalah another sample yang aku boleh kaitkan dalam pembentukan negara yang bersatu padu dua buku ni. Suka aku mengingatkan korang yang saman aku kali ni berkisahkan pasal perpaduan Malaysia, yang mana aku memilih buku sebagai medium aku untuk aku ulas bekas, berkenaan tipografi dia, visual dia, layout dia, yang mana aku memilih buku-buku yang aku sebutkan tadi tu sebab dia begitu dekat dengan aku. Aku seorang student MassCom, which is penerbitan. Aku lebih gemar baca buku. Contoh yang lain kita boleh bentukkan perpaduan adalah dengan sukan. Dua ni adalah cerita pasal bola yang ditulis oleh Lucius Maximus, one of the founder Dubu Press. Buku ni dah lama, tapi aku dapat really really good bargain dekat Pesta Buku Selangor, dan satu bernilai RM5. Nampak tak good bargain kat situ? Okay, pada tahun 2012 ke 2013 macam tu, 2014, aku intern dengan buku fiksi. Aku dikenal, one of the assignment yang aku kena buat adalah launch buku ni, iaitu buku daripada Lucius Maximus yang tulis. Dia tulis buku ni juga, tajuk buku ni, maaf aku bukan lagi Leon Trotsky kamu semua. Yang mana Leon Trotsky ini adalah catatan perjalanan Leon Trotsky itu sendiri. Aku tak kenal siapa Leon Trotsky, and hopefully buku-buku aku ni dapat membantu aku untuk menyiapkan assignment aku pada semester ini. Assignment apa? Aku akan mengulas pasal cover-cover buku yang diorang publish dekat. Itu sahaja untuk kali ni. Kita bertemu dalam vlog akan datang. Terima kasih kerana tonton video ni. Terima kasih semua. Bye. Banyak aku tak sabar nak buka tu.